Pernah tidak kau merasakan bahagia bersama seseorang? Kemudian dia meninggalkanmu dengan berbagai alasan, mencoba membuatmu memahami keputusannya. Beribu-ribu cara dia bangun agar kau tak membencinya. Kemudian kau menganggap dia berbeda dengan yang lain. Kau menganggap dia cinta yang telah tumbuh dewasa. Padahal senyatanya, dia sama dengan orang-orang pematah janji. Hanya saja dia begitu lihai menciptakan suasana. Kau akan ditarik ke dalam perkataannya, sedemikian pula kau akan masuk dalam sandiwaranya. Perlahan, kau akan ikut dalam pemikirannya, hingga kau berpikir bahwa keputusannya untuk pergi itu benar. Mungkin di benakmu hanya berpikir, kau mencoba mendewasakan cinta, mencoba merelakan rasa yang tak bisa kau relakan sebelumnya. Semuanya kau coba usahakan, meski terkadang kau merasa tertatih. Namun kau berpikir, harus terlatih. Berulang-ulang kali kau tafsirkan sendiri, hingga di benakmu, hanya itu-itu saja yang terfikirkan. Kau tak sempat berpikir tentang cinta yang sejati. Cinta yang tak ingin pergi meski masalah datang menghampiri. Cinta yang saling melengkapi kekurangan masing-masing, juga saling menghargai keputusan satu sama lain. Kau bahkan melupakan itu semua. Kau bahkan melupakan apa itu cinta yang sebenarnya. Kau ingin memahami keputusannya untuk pergi, tapi kau lupa keputusan cinta yang sebenarnya. Maka, berpikirlah sejenak. Mana yang harus kau pandang cinta, dan mana yang harus kau anggap pendusta.